sekali ini, Pak. Ya, kami tidak ada bosan-bosan untuk melakukan ini. Bukan hanya di tempat sini saja. Yang kita temukan ada adanya indikasi pelanggaran, sudah kita tindak. Ketika buka lagi, sudah ada proses yang menyelesaikan bahwa yang bersangkutan punya hak lagi untuk buka. Kita menindak, bukan membunuh. Dimanapun berada, kita menindak untuk memberikan pembelajaran, untuk memberikan rasa jera, dan juga kaitannya dengan situasi pandemi ini, tentu kita perketat. Jangan sampai warga masyarakat merasa saat ini sudah tidak ada virus lagi. Justru di masa-masa landai, masa-masa tani, kita harus pertahankan, kita tingkatkan supaya kita masuk ke zona 2 atau istilahnya zona warna hijau, sehingga kehidupan masyarakat bisa, ekonomi masyarakat pulih kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!